Hari pertama masuk sekolah, puluhan siswa baru kelas 1 dari salah satu sekolah SD di Surabaya dikenalkan dengan kekayaan budaya asli Indonesia. Salah satunya dengan alat kesenian angklung. Nampak satu persatu dari mereka terlihat semangat dan antusias ketika diajari cara memainkan angklung. Apalagi kebanyakan dari mereka baru pertama kali memegang alat musik tradisional ini. 2, 3. Salah satu siswa yang memainkan alat kesenian ini mengaku sangat senang dapat belajar memainkan angklung. Apalagi sebelumnya ia belum pernah memegang maupun memainkannya. Sehingga muncul rasa penasaran untuk mempelajari alat musik tradisional khas dari Jawa Barat ini. Main angklung itu? Gampang. Sebelumnya pernah main angklung nggak? Belum pernah. Baru ini ya? Tadi diajarin nyanyi apa? Pakai angklung. Ya, nyanyi. Gimana nyanyinya? Ya, jadi rasa kusut. Anak supaya bisa mengenal kebudayaan dari Indonesia. Ya, dari Indonesia. Kemudian yang kedua, anak-anak punya keterampilan sosial. Ini kan hari pertama anak-anak bagaimana mereka belajar bersosialisasi, mengenal temannya, mengenal gurunya, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan baik di situ. Dan juga anak-anak bisa belajar disiplin. Nah, kapan mereka menggunakan, jadi harus berurutan. Kegiatan pengenalan seni dan budaya asli Indonesia ini merupakan rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menumbuhkan rasa kecintaan mereka terhadap warisan budaya bangsa. Agung Dharma, Surabaya TV.